Audio Jungle. Perubahan yang kami alami semenjak Bapak Homi menjadi guru penggera adalah kami selalu bertegur sapa saat di sekolah. Kami membuat kesepakatan bersama tanpa adanya pemaksaan dari siapapun. Yang kedua, kami juga sering menggunakan alat komputer saat belajar seperti Infocus. Dan kami juga sering belajar diskusi sehingga kami mencari materi-materinya menggunakan handphone. Bapak Homi sendiri juga sering sekali bertanya kepada kami, sehingga kami harus belajar dan membaca buku setiap hari supaya bisa menjawab seluruh pertanyaan Bapak Homi sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairiyah Ginting, teman sejawat dari Bapak Parlutan Sihombing dari SMP Negeri 1 Seikepayang. Perubahan yang saya lihat selama Bapak Parlutan Sihombing mengikuti calon guru penggerak adalah, yang pertama, Bapak Parlutan sering memotivasi kami ketika pembelajaran akan dimulai, seperti mengajak kami untuk on time pada saat lonceng berbunyi. Kemudian yang kedua, Bapak Parlutan Sihombing lebih sering menggunakan TIK seperti laptop dan Infocus. Yang ketiga adalah anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajaran karena pembelajaran itu berpusat kepada anak-anak sendiri. Misalkan metode diskusi, kemudian outing class, belajar di luar kelas, dan praktikum. Dan yang keempat adalah di dalam kelas ada kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak sendiri sehingga anak-anak lebih mendisiplinkan dirinya. Terima kasih.